kita untuk konstruksi ya, alhamdulillah sudah berjalan sampai minggu ke 103 ya. Sekarang progres akumulatif mencapai 68%. Ini overall ya untuk kumulatif untuk pekerjaan Jakarta International Stadium. Saat ini sedang dilakukan pekerjaan apa Pak yang utama Pak? Sekarang utama mungkin ya bisa dilihat di belakang, kita memang akselerasi ya untuk beberapa pekerjaan struktur. Karena memang bangunan stadion utama ini nanti kan didominasi oleh pekerjaan struktur ya. Jadi untuk pekerjaan pengecoran, struktur, plat lantai itu masih dikerjakan. Kemudian Mas tadi juga di dalam melihat instalasi ya, precast tribun. Karena ini jumlah penontonnya nanti besar ya, 82.000 penonton. Saat ini masih dalam tahap instalasi untuk material precast tribun. Jadi kita pakai precast ya untuk instalasi tribunnya. Dan juga paralel, jadi di bawah tribun itu ada ruang-ruang itu yang paralel kita kerjakan untuk pekerjaan arsitektur, mechanical, electrical, dan plumbing. Jadi semua simultan, semua paralel Mas. Dan di dalam tadi, kalau tadi Mas naik ke lantai 7 ya, bisa dilihat kan di bawah ada pekerjaan field of play atau lapangan utama. Nanti ya, itu juga sudah dikerjakan ya, mulai dari pengurukan, kemudian instalasi untuk drainasenya, terus lapisan-lapisan koral ya, tadi sudah ditabur ya untuk kan apa kita harapannya nanti untuk Desember bisa playable atau bisa digunakan untuk pemain. Kalau lapangan latih sendiri udah bisa digunakan? Ya, ini setelah keseluruhan tinggal BIST ya Mas ya, karena ini merupakan milestone pertama di 2020 ini sudah selesai, saat ini sedang persiapan untuk BIST. Di belakang ini juga sedang dilakukan pengujian ya Mas ya, untuk tes luncur dan juga uji pantul agar lapangan ini memenuhi standar FIFA ya. Ada perbedaan rumput yang digunakan di sini dengan stadion lain Pak? Oh ya, untuk Jakarta International Stadium baik lapangan latih maupun stadion utama menggunakan rumput hybrid ya. Jadi rumput hybrid ini kombinasi antara rumput alami dengan rumput sintetis dengan persentase 95% banding 5%. Jadi rumput artificial atau rumput sintetisnya yang 5% Mas. Selebihnya ini 95% rumput alami. Ini kita pakai Swissia Matrela.